kembali bersama saya Dewi. Teman-teman gimana kabarnya ya? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, aku udah lama banget memang kan gak posting YouTube video ya. Nah terus nih teman-teman juga makasih banyak yang udah nonton video liburan kita nih ke Bali tahun lalu. Nah sebenarnya tuh videonya tuh banyak banget teman-teman, tapi aku tuh memang gak sempat edit dan ini baru aku sempat edit, jadi aku langsung up aja sekalian di YouTube karena kan memang waktu Mbak Majid itu baru newborn itu memang agak sedikit susah bagi waktunya untuk edit video sama ada baby newborn juga, jadi aku yaudah deh aku fokus ke Majid dulu, nanti kalau emang udah ada bisa waktu senggang aku gunain buat edit video. Tapi aku memang udah nyimpen tuh beberapa video yang memang bisa didokumentasiin terus bisa upload di YouTube, nanti pelan-pelan kita upload ya teman-teman. Nah itu sebenarnya waktu liburan kita tahun lalu itu di Bali, kita selesai dari Bali itu kita terbang ke Jakarta. Nah itu kita memang ada acara di Jakarta, kita ada acara ngadain acara tedaksitan buat Mbak Majid ya. Terus memang di Jakarta itu aku nggak bikin banyak video karena itu waktu di Jakarta itu kita ngadain kumpul keluarga dari keluarga mama sih ya kebanyakan, dan itu aku nggak sempat bikin video karena memang udah maksudnya udah ya udah deh ketemu aja sama keluarga. Terus aku nggak sempat aku record juga, dan memang karena waktu itu tuh udah capek banget kita dari Bali, jadi tuh ya udah ketemu keluarga, ketemu teman-teman, terus sempat ada acara Majid juga. Nah yang acara Majid ini kebetulan kita hire EO, jadi ini kita mau ada dokumentasi video yang memang itu tuh dikasih sama EO-nya. Udah satu paket sama paket tedaksintennya, itu aku senang banget. Ini aku baru pertama kali ngadain tedaksinten untuk anak aku karena memang waktu Alia sama Amer itu pada saat itu kita tuh nggak sempat pulang ke Jakarta untuk ngadain tedaksinten. Nah teman-teman ini lihat aja ya acara tedaksinten Majid, selamat nonton videonya ya, semoga suka. Bapak Abdita yang mana di sini masih malih nanti nunggu nantinya telah disediakan oleh membawa putra putrinya untuk tim foto maupun videographer kami. Jadi mengawali untuk berada di depan terlebih dahulu. Wabarakatuh. Dipun popong kan romo adalah kan ibu papah mama. Tindakipun di Masjid Agil Abasi kadherekaken menika Kanjeng Eyang Warsiman Santana adalah Eyang Putri Sri Murni, ugi kadherekaken menika Sune Salira utawi kang amakili sungkem pangabekti dumateng Kanjeng Rama adalah Kanjeng Ibu. Mester Agil bisa pegang pundak putranya karena anak pertama kedua belum pernah melakukan sesi acara seperti ini. Sungkem pangabekti, papa mama kami bersimpuh di hadapanmu. Kan sebentar untuk putra putrinya. Begitu juga Mister Agil Abasi. Oke, please. Apa yang bahasannya? Iya, yang ditransen sama Mbak Dewi. Salaman kemudian peluk putranya. Ya.
fotografer untuk mengambil momen sungkem pangabekti Mester Agil Abasi. Begitu juga dengan penjenengan mugi paring donga pangestu anggen kawula sakmenika angadani upacara tedhak sinten. Mugi-mugi keng wayah Masjid Agil Abasi dadosa ayah ibu kami bersimpuh di hadapanmu. Mohon doa restumu khusus. Silakan Mas fotografer, karena ini perwakilan dari kedua orang tua Mester Agil Abasi. Iya, Mas Bagus dan Mbak Fani ini jadi Mester Abu Talib dan Mrs. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Thank you for coming for Tidak Sehatu. Tidak Sitten. Tidak Sitten. Sitten for Majid. Saya ya mendoakan pada anak saya supaya mereka berdua rukun dalam berumah tangga. Amin. Keselamatan dan kesehatan kita semua. Amin. Al-Fatihah. Dimulai. Ini adalah prosesi basuh-basuh kaki, prosesi basuh wajah, dan prosesi basuh tangan. Ya. Ada bongkor kencono yang berisi air, memberikan arti semoga kelak hidup dari di Masjid Agil Abasi terlepas dari bebendu atau mara bahaya, dipandu atau diarahkan oleh kedua orang tuanya, Mester Agil Abasi. Arti dari injakan yang pertama akan menginjak, ini adalah jadah yang pertama berwarna hijau. Tahan dulu di situ. Apa makna dari warna hijau? Semoga dalam kehidupan di masjid nanti mendapatkan kesuburan, kemakmuran, kesuksesan, dan kecukupan. Injakan yang kedua berwarna hitam, semoga mendapatkan kepandaian, kecerdasan, agar supaya pinter ning orang minteri, yang artinya walaupun pandai tapi tidak membodohi orang lain. Pelan-pelan dulu. Yang ketiga warna biru. Warna biru semoga memberikan ketenangan batebu atau ondo tebu, yang artinya ondo, ojo ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, kalau ada kesempatan ya, segera lakukan. Kesempatan hanya sekali, tahan pelan-pelan. Ibarat ini menaiki tangga, ada 7 tangga. Ini ibarat kalau kita sekolah mulai dari TK, SD, yo SMP, SMA, kemudian kuliah S1, S2. Semoga nanti di masjid menjadi profesor. Amin. Karena mempunyai title S3, SMA, S1, S2, S3. Dan insya Allah nanti akan mempunyai universitas sendiri di Dubai. Apa ini? Mbak Dewi, Mester Agil Abasi, coba mau pilih apa nih di masjidnya? Iya, ya. Kita Dubai boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh ditutup dulu kurungan ayamnya biar diambil gambarnya dari Mahanta Photographer. Ngambil uang Dubai. Mbak Dewi, Dubai itu apa? Dirham. Ngambilnya langsung uang dirham. Yeah. Jadi insya Allah nanti jadi pengusaha sukses. Ada yang ngambil untuk dari handphone, nanti ambil dari ini aja. Ayo ambil dari handphone dulu. Yeah. Pak, Bu, saya biasanya kalau ngacarani itu sampai lama dalam rumah. Yeah. Alhamdulillah. Ini kalau sudah di dalam ternyata sudah anteng. Yeah. Karena udah bawa HP sama duit. 400.000 rupiah. Titis. Mau coba? Iya, sudah. Untuk diangkat terlebih dahulu, bisa di take out untuk kursinya dulu yang di tengah, bisa digeser dulu ke sana. Boleh digeser ke sisi sana dulu, Kak. Kemudian bisa di, wow, betah di situ ternyata. Ya, oke, okay, untuk di take out dulu kursinya, kemudian nanti meja untuk potong tumpeng. Oke. Okay.
Baik, silakan Kak Alia, silakan untuk bertindak terlebih dahulu. Masjid nantinya agar supaya bisa berbagi. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk potong tubuhnya. Kemudian Mbak Dewi, silakan untuk Opa Oma memberikan contoh untuk di masjid. Dikasih sayang juga, memberikan suapan kepada Oma maupun Opa. Tahan dulu, biar diambil gambarnya. Ya, ini suapan untuk orang tua yang sudah mengasuh kita semuanya, khususnya Opa Oma yang sudah mengasuh Mbak Dewi maupun sekarang Mr. Anggil yang juga sudah direngkuh menjadi putra sendiri. Ya, dengan lauk. Tahan dulu sebentar, tahan. Oke, pardon please. Iya, artinya pardon please. Ya, sebentar, tahan. Ya, begitu juga ke Opa. Iya, tahan dulu, biar diambil gambarnya. Baik, terima kasih. Oke, ngatur. Cukup. Untuk kecukupannya dari Master Agil maupun Mbak Dewi untuk dibagi kepada para uang receh dan juga kacang-kacangan. Ini adanya kacang hijau, tapi sebagian dan lambangnya lambang uang receh. Sekali lagi, semoga nantinya di masjid saudara Handai Tolan maupun warga sekitarnya. Ya, alhamdulillah. Pak, kalau sudah nunjuk-nunjuk buah, buahnya bukan untuk dipandang saja, nanti dinikmati boleh. Sekarang dari Starla Angela Meeting Organizer, kemudian kepada siang hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Event Tedak Siten Pernikahan, cari MC-nya Agus Ari lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur nuwun. Oke. Ya, bebas boleh. Dek Ibu. Salam 2. Bebas 3. Oke, bebas. Silakan Bapak Ibu bawa kuponnya masing-masing ya, tanpa banyak kata. Boleh diserahkan Mbak Dewi? Ayo. Iya. Oke, ya ambil fotonya di sini dulu. Ambil nomor 28 silahkan. Iya, 1, 2, 3, cheese, keep smile. Kamu tetap no Pancasila ya, dan undang-undang dasar 1945. Ibu dimun pendet kabar ibu nang kurmin bu. Iya. Cheese, yeay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih sudah mengajak kumpul di keluarga besarnya Mbak. Masjid Akhil Abasi ya. Kalau panjang umur biasanya ulang tahun. Doa kita hanya bisa salami cuan. Oke. Oke lagi 1, 2, 3. Nah, teman-teman, abis Tedak Siten itu kita masih stay beberapa hari di Jakarta. Dan terus kita pulang deh ke Dubai. Nah, waktu pulang ke Dubai itu memang aku sama anak-anak aja. Oma opa tuh masih stay di Jakarta karena masih mau ketemu sama keluarga yang lain. Nah, mau lihat gimana itu keseruan kita di airplane sama anak-anak. Aku ada videonya, tapi memang cuman sebentar banget tuh videonya. Nah, liburan kita waktu kemarin di Indonesia tuh selesai di video yang terakhir. Besok aku mau up lagi tentang keseharian kita hari-hari Dubai. Paling aku nanti mau nge-vlog makanan, mau nge-vlog apa lagi ya, objek wisata yang ada di Dubai. Terus teman-teman kalau misalnya ada saran, mau bikin video apa misalnya tentang gimana cara cari kerja di luar negeri, aku mungkin mau nanti ada satu video tentang itu. Ikutin terus aja ya teman-teman YouTube kita ya. Ini selamat menikmati video yang kali ini. Nah, besok insyaallah aku udah upload video keseharian kita hari-hari di Dubai kayak gimana. Udah mulai lagi nih teman-teman. Oke. Jangan lupa di subscribe terus di komen, di share juga ke keluarganya teman-teman di Indonesia atau di mana pun kalian berada. Nah, makasih banyak juga yang udah subscribe dan nonton.
thank you banget for supportnya ya teman-teman. Oke, assalamualaikum, dadah, sampai ketemu di next video. Guys, ini kita udah di pesawat mau balik ke Dubai. Ini ada kakak Amer. Amer, halo. Mama sana sama Majid. Are you enjoy? You like your food? Nice. There is a smiley pudding there. I know, but it's jelly. Yeah, jelly. Huh? Jelly. It's jelly.